Hai, kembali lagi dengan kami, kontributor amatir kaliber 152 melaporkan. Tidak menutup kemungkinan, rencana pengiriman rudal jelajah Storm Shadow ke Ukraina oleh Inggris bakal terrealisasi. Ucap pejabat Kementerian Pertahanan Inggris, Ben Wells, dalam sesi wawancara dengan Times Radio. Storm Shadow merupakan rudal jelajah besutan British Aerospace dari Inggris dan Matra dari Prancis yang dikembangkan pada tahun 1994. Rudal ini diketahui memiliki kemampuan siluman yang dapat dicerotkan dari udara melalui berbagai macam jet tempur. Di antaranya, jet serang tornado, Eurofighter Typhoon, Mirage 2000 hingga si ganteng Rafale. Spesifikasi, rudal ini memiliki panjang 5,1 meter, berdiameter 48 cm, dan bentang sayap 3 meter saat meluncur. Untuk bobot yang dimiliki, yakni seberat 1,3 ton dengan hulu ledak mencapai 450 kg. Untuk penggerak, rudal ini dibernamakan mesin turbojet Turbo Mega Micro Turbo TRI 6030 menghasilkan daya dorong 5,4 knot serta kecepatan maksimum hingga 1000 km per jam. Yang jelas, jika rudal ini nantinya dikirim ke Ukraina, berarti kemungkinan besar akan dibenamkan pada jet tempur keluarga Sukhoi dan MiG era Uni Soviet, yang berdampak akan dilakukannya modifikasi sistem terlebih dahulu. Berikan komentar kalian mengenai hal ini, dan silakan saling cerot kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalam.